Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Syahmimi Azira. Pada episod Apps Apa Sis kali ini, kita akan melihat kepada kemudahan pengurusan kewangan dan perbelanjaan terus melalui telefon pintar. Di pasaran hari ini, terdapat pelbagai aplikasi pengurusan kewangan yang menarik. Untuk episod kali ini, kita akan melihat secara ringkas salah satu aplikasi pengurusan kewangan yang popular iaitu Toshel. Toshel ditawarkan untuk semua platform utama termasuk pada Android, iPhone dan juga pada web. Versi asasnya hadir secara percuma tetapi anda boleh membuat langganan berbayar untuk beberapa ciri-ciri tambahan. Pada Toshel, sebaik saja anda memuat turunnya, anda akan diminta untuk mendaftar akaun atau log masuk menggunakan akaun Google atau Facebook. Sebaik saja selesai, anda boleh melihat paparan panel utama yang menunjukkan perbelanjaan. Seperti biasa, anda boleh menambah pelbagai perbelanjaan baru dengan menekan pada butang tambah. Sebagai contoh, sekiranya anda membuat bayaran pinjaman kereta sebanyak RM500, maka anda hanya perlu tap pada ikon tambah, memasukkan amount RM500, tekan pada butang seterusnya dan memilih kategori yang bersesuaian sebelum menyimpannya. Dengan menggunakan kategori yang bagus, anda boleh melihat ke arah mana anda membuat perbelanjaan yang tinggi dan menguruskan ia dengan lebih baik. Toshel sendiri memperlihatkan ia dalam bentuk graf yang mudah difahami pada ruangan expense graph. Di samping itu, anda juga boleh menambah pendapatan bulanan anda untuk memudahkan anda mengetahui baki wang yang anda ada pada sesuatu bulan. Anda turut boleh melihat baki dengan mudah dengan hanya swipe dari bahagian kanan skrin ke kiri. Ciri tambahan yang turut disertakan pada aplikasi ini adalah kebolehan menghantar fail export berbentuk CSV ke email dan membolehkan anda membuka ia pada perkhidmatan lain. Pada masa yang sama, memandangkan info mengenai kewangan adalah sangat sensitif, anda juga boleh menambah kata laluan khusus untuk mengakses aplikasi ini. Selain daripada aplikasi Toshel yang dikongsikan, Bank Negara turut menawarkan aplikasi pengurusan kewangan yang dinamakan MyTabung, manakala Bank Rakyat turut menawarkan aplikasi mereka yang juga dinamakan sebagai TouchStyle. Kedua-dua ini juga boleh dimuat turun oleh anda untuk telefon Android dan iPhone secara percuma hari ini. Jadi itu sahaja tips ringkas untuk memudahkan pengurusan kewangan harian anda. Jangan lupa untuk berkongsi dengan kami berkenaan aplikasi pengurusan kewangan yang digunakan anda melalui ruangan komen di bawah. Sehingga berjumpa lagi, saya Syahmimi Azira untuk Amanz. Ma'asalamah.